Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vihara Avalokitesvara atau Kelenteng Kuam Ing Kiong yang terletak di Dusun Candi, Desa Polakan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Vihara ini merupakan salah satu dari 3 vihara yang ada di Madura. Vihara Avalokitesvara merupakan tempat ibadah umat Tridharma, yaitu 3 ajaran dalam agama Buddha, Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Gaya dan arsitektur Tiongkok sangat dominan pada bangunan ini, dan sudah tidak diragukan lagi keindahannya, sehingga sering digunakan untuk foto prewedding oleh masyarakat Pamekasan dan sekitarnya. Keunikan tempat ibadah umat Tridharma ini, terdapat pura dan musola di dalamnya. Sehingga pada tahun 2009, Museum Rekor Indonesia, MURI, menganugerahkan sebagai tempat ibadah terunik yang terdapat bangunan tempat ibadah agama lain di dalamnya. Sejarah vihara ini tidak terlepas dari Kerajaan Majapahit, di mana pada tahun 1400-an Majapahit mengirim arca pemujaan untuk Kerajaan Jamburingin. Saat ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Namun, rencana pembangunan candi tersebut tidak terlaksana karena berbagai faktor, sehingga arca-arca tersebut terbengkalai dan tertimbun tanah. Pada tahun 1800-an, arca-arca tersebut ditemukan oleh seorang petani yang lagi mencangkul di kebunnya. Dan pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa saat itu menugaskan Bupati Pamekasan untuk memindahkan arca tersebut ke kota Pamekasan. Namun tidak terlaksana juga. Dan pada tahun 1900-an, sebuah keluarga Tionghoa membeli tanah di lokasi arca tersebut ditemukan. Dan dari sinilah awal dibangunnya Vihara Avalokitesvara. Unik, terdapat 3 tempat ibadah agama yang berbeda dalam satu komplek. Simbol kerukunan antar umat beragama dari Madura. Sebenarnya hal ini bukan barang baru kalau kita mau belajar sejarah pada leluhur kita. Agama Kerajaan Majapahit adalah Siwa Buddha, perpaduan dari Hindu dan Buddha. Apalagi sikap mudah menerima leluhur kita, terutama orang Jawa. Agama asli orang Jawa adalah Kapitayan, tapi tidak ada masalah dengan agama-agama baru yang masuk. Seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Semuanya diterima.
Selain sebagai tempat peribadatan, vihara ini juga dijadikan tempat wisata dan gratis. Demikian video saya kali ini dari Vihara Avalokitesvara, Pamekasan, Madura. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.